Hai guys, kembali lagi ke channel kita yang paling keren, paling mantap, paling wow. Paling to the best in the world, nomor 1. Kalau orang bilang kita sibling goals. Apa? Orang bilang kita sibling goals. Emang kita sibling goals? Enggak. Kita enggak boleh gitu kan, harus kayak humble gitu. Harus humble ya? Iya. Yeah. Be humble. Sosial. Hari ini kita akan react ke video-video lama kita karena banyak banget dari kalian yang sudah request ke kita untuk nonton video-video lama kita yang sangat amatlah cringe, yang memalukan sebenarnya, cuman kita ingin melihat juga semua yang dia. Okay, let's go down to memory lane. Whatever English. Okay, first video, mau yang mana? Super 7. Paling cepat, kita tahu Brian dulu boy band guys, Super 7. Jadi kita harus nonton lah di mana dia mulai ini semua, oke? Okay? Super 7. Itu secara kita langsung jadi kayak pemula kita semua ya? Iya, jadi pemula. Oh, di! Ini. Emang yang ini ya? Kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan sih. Yaudahlah. Tapi nontonin apa-apa. Aja ya. Kita bakal matiin suaranya ya guys, soalnya... Tadi copyright. Ini suara siapa sih yang pertama? Jadi sebenarnya itu suara aku, Raza. Aku pernah ngomong di videonya Karel. Iya, Karel. Yeah. Jadi aku, Raza, sama intinya adalah bertiga. Tapi karena hari itu si Karel lagi gak bisa datang aja, makanya dia akhirnya ngambil. Oh, ini Brian nih guys dengan baju kuningnya. Ini. Oh, he's so cute. Aku nonton abis gak sih suara lo? Iya. Iyalah kita semua awal-awal. Ini bisa dibilang project cepat loh. Aku masuk Super 7. Hari pertama audisi. Besoknya langsung perform. Kamu ada audisi ya? Aku ada audisi yang lain gak? Aku paling terakhir kan maksudnya. Dulu ada satu orang namanya James. James itu gak jadi karena apa gitu, aku lupa. Terus akhirnya diganti sama aku. Udah gitu kamu bahasa Indonesia belum lancar lagi. Wah, gak lancar banget. Disuruh nyanyi bahasa Indonesia guys. Nyanyi lagu Smash. Oh iya. You know me so well. Kita coba maju ke bagian kalian. Nih. Yeah. Itu jaket masih legendaris. Masih punya gak sih jaketnya? Kayaknya ada sih jaketnya. Ntar deh aku coba cari deh. Okay. Kayak ada. Bagi ya. Aduh. Ini kan shotnya, shootingnya terakhir. Jadi udah lumayan capek. Muka-mukanya kelihatan semua agak ada lagi. Sebenarnya kan gak sih? Ada ya? Wow. Wih. Itu Karel. Brian. Ini Adil. Ini Jose. Wih, ini. Aku sama Yoman. Jadi ada bagiannya di mana pas 7 Icon keluar, kita kaget semua cerita ya. Bentar. 7 Icon keluar. Wih! Kamu shotnya di tengah-tengah lagi. Give him an Oscar! Dan ini kenapa pada bingung? Kenapa ada 7 Icon? Karena pas zaman itu 7 Icon lagi terkenal banget. Iya. Dan kita jatuhnya pansos. Satu label tapi ya. Iya, satu label. Okay. Lucu lah. Next, kita akan nonton video clip Super 7 lagi ya. Sekarang kita masih Super 7, kita akan nonton. Kita lihat ya. Oke. Okay. Itu kipas bohongan. Aku yang datang gak sih waktu kalian lagi shoot ini? Tapi jujur banget nih, video-video Super 7 tuh kayak, mesti kayak Super 7 so nice, kayak so yeah, friendly, so cute, bener-bener di era itu tuh bener-bener lucu banget ya. Tuh kayak jangan cowok-cowok 7, terus kayak ngomongin soal lingkungan, soal sahabatan, soal keluarga, terus kayak gak ada lagu cinta, itu kan gimana Super 7 bener-bener terkenal. Iya, makanya mungkin banyak orang nanya kenapa pas udah mulai lumayan dewasa gak pakai lagu-lagu cinta monyet atau apa gitu, karena kita mau lagu-lagu anak terus. Ya seharusnya udah berubah ya, umur 13-12 tahun itu harusnya udah agak berubah dikit. Tapi ya Super 7 dikenal sebagai band friendly, cilik iya. Yang dimana anggota-anggota cilik dan penontonnya baik yang cilik. Jadi kita mau kasih baik pelajaran ya, jadi kayak band moralnya bagus-bagus lah ya. Kamu ganteng? Buat guys, maksudnya apa tuh? Tumben. Oh. Tapi jujur, kalau aku tuh muka aku berubah-berubah banget sih. Nyadar gak? Enggak tahu. Berubah banget. Zaman-zaman Super 7, zaman sebelumnya pasti banget, zaman kecil apalagi. Muka aku kayak ada base-nya. Rambut sebenarnya, Bro. Yeah, maybe. Everything goes back to rambut sih kayaknya. Aku enggak ngerti kenapa green screen. Dengan jambul. Ah!
Okay, I think it's first about self-explanatory. Belum. Ada pas bagian yang jambu-jambu Gangnam style. Ending. Ini kok ada cewek? Iya, ini cerita jadi kayak... Jadi kan Go Green itu mungkin pada Seveners dulu yang pada kenal. Seveners. Iya, ada flash mob-nya. Oh, jadi ini baru yeah, Seveners beneran? Iya, ini Seveners beneran. Jadi mereka ikut kompetisi dan yang menang masuk video klipnya. Harus banget. Iya. Tapi sebenarnya apa namanya? Ajarannya bagus banget sih emang. Bumi cuma satu, disinilah rumahku juga rumahmu. Ayo kawan-kawan, kita menjaga ciptaan Tuhan. Sebenarnya bagus banget. Iya sih. It's really good. Di flash mob ya. Oke. Ya. Cukup sekarang sih. Sekarang kamu. Coba nonton apa ya? Kamu anak jalanan sinetron pertama kamu. Oh my god. Megan. Oh my god. Oh my god. 4 years ago. 4 tahun lalu. Oh my god, Tip. Tip gede banget, Tip. Oh my god. I'm crazy. Ceritain kamu awal ini sebenernya gimana ceritain? Jalanan gimana ya? Jadi aku lagi, kan aku udah lumayan lama sinetron. Aku lagi persiapan buat sinetron. Lagi photoshoot poster atau apa. Dan Megan habis operasi amandel. Enggak, kalian tuh pengen nonton rekaman ulang gitu. Oh iya, lagi pengen lihat review. Lagi ketemu Papi Leo. Terus Megan tiba-tiba ditawarin es krim sama Tebus, dibeliin buat lagi kita habis. Aku lagi gak bisa makan kan, yeah. Kayak aku langsung kayak first impression ini kayak langsung seneng banget. Terus langsung disuruh casting, alhamdulillah I booked it. Iya, dapet. Kenapa? Ew. Kenapa ya? Aku masih 12 tahun guys di sini. 12. Dan belum mengerti makeup. Oh, ngapain? Kata orang gue cantik tanpa emang makeup. Emang cantik. Oh. Mungkin nanya kenapa lo manggil gue. Masih oke lah. Tapi kamu bagus. Tapi kamu actingnya bagus loh pertama kali. Buat pertama kali itu lumayan sih. Iya, bagus banget. Masih kayak pertama kali. Biasanya kan kebanyakan orang yang aku lihat kalau pertama-tama, apalagi aku tuh matanya suka lari-lari tuh. Kamu enggak? Oh enggak, tapi aku punya apa experience aku. Jadi dalam syuting sinetron gitu tuh ada namanya nyolong. Jadi kalau let's say, jadi kalau kita lagi sama pemain di sini, cuman kameranya di sini, jadi kita harus agak colong dikit biar mukanya bisa ngeliat apa kameranya bisa ngeliat muka kita. Tapi kita nggak ngeliat mereka, kita ngeliat tembok. Cuman kan pas posisi kameranya cuman ke muka kita, jadi nggak kelihatan kita lagi ngeliat dari orang apa nggak. Oke, deh gitu. Terus aku baru pertama kali terus kayak aku lagi oke. Aku sama kamu, kameranya di sini kayak gini. Oke, gini kata kameramennya colong. Terus gue kayak, gue ngapain nyolong? Gue nyolong apaan? Terus waktu kayak gue nyolong apaan? Terus kayak dia bilang, colong, kayak my god. Kata kayak, terus ngapain aku? Terus kayak dia colong sih, terus kayak, hah? Jadi gak bagus gitu, artinya aku kayak, oh iya. Jadi kalau colong tuh, jadi kalau kayak di sini, aku nyolongnya gini. Jadi beberapa kali kan kalau stripping itu kan agak diburu-buru syutingnya. Dan kadang-kadang kita gak main sama pemainnya langsung, hasil tembok, atau kadang-kadang tangan begini. Dipancing doang tapi pemainnya tuh nggak ada gitu. Ada Kangga. Coba first scene kamu. First scene aku yang ini yang motor pertama episode 1 tuh saya episode 1. Full. Nih ini aja udah episode 1 juga aku udah nongol. Weh. Arah jalan keren sih ceritanya tuh. Nih episode 1 nih. Gila. Pengawal banyak karir ini. Ini scene pertama aku banget. Dari cili-ciliat. Oh my god. Oh my god. Muka aku beda banget. Kamu kenapa kayak gitu? Alis kamu kemana? Mereka kayak bikin mata aku hitam banget gitu. Lagi dalam. Gak penting banget gue ya. Udah gak usah jalan lagi apa? Aku ada jalan. Oh Brian juga ada. Aku baru nonton tau. Yang kamu kehilangan pacar kamu itu aja. Ya, kehilangan pacar. Berkelahian, oke. Okay. Yeah. Banyak juga nonton. Yo, man. Kamunya mana ada, Mak? Langsung. Enggak tahu, lihat aja bentar. Sepeda muka. Ini aku beneran? Hah? This me. No. Ini aku. Ngawur. Itu aku. Itu aku beneran. Enggak percaya kamu? Enggak. Ganteng-ganteng tapi glow on. Ganteng dari mana enggak kelihatan.
Mana dada-dada? Itu salah satu masalah di stripping, karena kan sering suka jumping-jumping. Ya kita suka improv. Nanti mereka jumping, jadi kalau kayak say adegannya kita cuma ngelatin doang nih. Mereka cuma kayak mancing, iya jadi dia jatuh. Kita kayak, ih ngapain sih dia jatuh kalau begini-gini-gini. Tapi ternyata dia gak ngelakuin itu, jadi kadang-kadang gak nyambung. Cuman ya pengen. Naik motor yang bener lo! Sorry bang, tadi gak sengaja, tadi gue mana manggil. Masih Indonesia lo. Gak apa-apa. Yang penting ekspresinya bagus, bre. Yang penting yakin, lo yakin banget. Hati-hati dong. Tenang dong, pak. Gak usah segininya kali. Suara kamu beda banget deh. Udah, gini. Aku kan udah minta maaf tadi. Gak usah sampai marah kayak gini. Ya? Oke? Dan jangan cepet marah-marah dong, ntar cepet tua. Cepet tua gini. Ngomong apa sih kamu, bre? Rambut aku apa sih? Kayak mushroom. Agak bagus tuh. Cabut dulu ya. Sia. Ya. Ayo semuanya. Cabut dulu ya. Sia. Ya. Kebanyakan ya. Udah. Malu aku. Udah. Oke. Okay. Ini sinetron pertama aku sekarang. Ada yang minta juga sinetron pertama aku bersama Merain. Oh enggak, ini FTV pertama aku lihat di sekolah. Aduh. Itu alis kenapa? Itu jelek banget. Ganti. Enggak, itu kan FTV pertama. Enggak, tapi bagus tau. Mini series. Nih. Ini ada Amanda Rawles, ada gitu segala, ada Rebecca Proper. Waduh. Aku ingat banget tuh syutingnya itu capek banget. Itu pagi-pagi syuting mic. Dan aku scene sendiri gitu, dialog sambil joget-joget. Sampai dimarahin di teriak-teriak. Kenapa? Adalah. Maksud lu apaan? Iya. Kamera, Bu. Cari kamera, jangan ketutupan terus. Wuju. Oke lah. Apa sih? Jangan itu udah kamu aja, kamu apa? Kamu awalan doang. Really? Kan aku jadi bayi. Kamu jadi bayi? Jadi masih kecil lah. Dengar deh. Hendrik, Lisa, ayo pulang. Ini pesan nih kan cutinya? Gak tau. Kamu tuh laki-laki ya. Tangisnya gak usah lebat. Baru tinggal mati sama bapak. Mati? Jat banget. Sebih biarkan cucu. Kak, ya pulang. Gak lah. Gak lah. Gak lah. Gak lah. Aku juga ada FTV dulu ternyata. Ini acting pertama aku banget. Ini kamu bukan? Acting. Kita yang enak badan ya. Iya. Di dalam lo kamu artinya kamu tahu. Cepet mandi. Is that a freeze frame? Frame nya foto doang gitu. Duduk. Tuh Harry Kuti itu aku inget banget. Aku suka banget tuh. Ngangkang lagi. Eh sulit loh. Ini aku lagi. Apaan di situ? Talk to the camera more. Oh, iya, maaf ya. Dia tuh nonton dia sendiri nanti. Jadi ceritanya, ini tuh kayak FTV aku waktu jadi cerita versi waktu aku kecilnya gitu loh. Jadi aku versi kecilnya. Ini dia siapa? Gak tau deh. Bener-bener gak penting sih gitu-gitu doang. Terus tuh kabur ceritanya. Ini kabur ceritanya. Kok fail banget kaburnya ya? Kok? Oh ini. Deh ini terakhir deh. Minum. Masih jaman-jaman poni ya? Kamu tuh apa sih? Suruh minum obat gitu aja. Lihat ini. Maksud dia apa? Tiba-tiba. Gak boleh ngatain dia deh. Enggak, kan dia ikut skenario. Bukan salah dia. Buku pelajaran aku. I'm so fat. Udah. Oke, ini yang terakhir ya guys. Abis ini.
Ini pengawal kita semua. Oke, jadi ini video terakhir ini benar-benar yang bikin karir kita mulai. Karena kita iklan pertama kali banget masuk dunia entertainment. Dan kita iklan bersama Tisa Biani, Umay. How do you spell it? Oh my god. You don't even know how to spell it. I do. Umay. Ini pas zaman-zamannya Umay masih lagi terkenal. Mampus. Itu aku black current ya. Aku black current. Ini Brian Kuda. Aku Kuda. Jadi itu kayak vitamin gitu. Yeah. Ada rasanya sama ada shape-shape-nya. Yeah. Aku menjadi shape-nya apa dan Megan jadi rasanya. Dan Megan aku ingat banget nangis tadi. Aku nangis gitu. Karena dalamnya itu tuh dipakein kapas gitu. Kapas banyak banget. Jadi kalau mau kencing tuh ribet banget. Yeah, Megan. Ini Megan rasa black current. Ini Megan. Brian, ini Brian. Ini Dimas Gabra. Ini anak-anak kalian terkenal banget tuh. Ini golden moment aku. Weh! Brian keren banget, gila. Weh! Udah? Kita di bawah. Oke guys, itu semua video-video tadi. Oh my goodness, it's funny karena kayak benar-benar aneh gitu tau gak sih? Nanti kayak bukan gue, itu bukan gue tadi, tapi kita bro. Dengan acting kita yang sangat bagus. Kamu bagus banget sih. Oh terima kasih. Sampai sekarang juga bagus banget. Pok, mau dibalas gak? Gak usah. Terima kasih semuanya udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian mau kita melakukan video tertentu, tolong ditulis di bawah. Tertentu loh, bahasanya baku banget loh. Aku mau nunjukin kalau bahasa Indonesia aku udah berubah gitu. Iya. Yeah. Udah enggak, ya? Yeah. Oke? Okay? Ya? Jangan begitu ya? Gitu. Udah berubah sekarang. Oke, okay, thank you. Jangan lupa turn on notifikasinya. Apa, button notifikasi. Jadi kalian bisa mendapatkan notif setiap kali kita upload video. Okay. Kalian komen di bawah pengen kita bikin video apa-apa lagi. And bye guys, thank you. Bye. Gak boleh biomoi, itu merek. Oh, vitamin.